Halo sobat SIL Asia, kali ini kita lagi perjalanan menuju proyek kita di Visak Patnam India. Tapi sampai kita ke sana, kita mampir dulu, kita transit di Changi International Airport Singapura, dan saat ini kita lagi ada di T2. Ikuti terus perjalanan kami ya, jangan lupa follow terus sosial media SIL Asia, oke? Okay? Hai, saya Lasya People. Hari ini kita sudah sampai di lokasi site. Lokasi site kita ada di daerah permukiman, di mana di sekelilingnya banyak ada apartemen. Site kita kondisinya seperti yang sobat lihat, itu sudah berdiri, sudah hampir 4 lantai, dan kita di sini akan mendesain untuk area interiornya. Untuk keseruan berikutnya, terus ikuti kita ya. Oke, okay, see you. Halo sobat SIL Asia People. Jadi kita sekarang berada di ruangan dining dari proyek ini. Ini merupakan ruangan dining yang nanti kita akan desain interiornya. Jadi selanjutnya di sini nanti ada ruang-ruang makan untuk keluarganya, keluarga kalian dan keluarga juga. Halo SIL Asia People. Untuk kali ini kita berada di ruangan orang tua klien, yang nanti akan didesain khusus sesuai dengan kriteria orang tua klien itu sendiri. Untuk view-nya bisa sobat SIL Asia People lihat, ya seperti itu. Jadi kondisi perumahan, lalu di situ ada juga apartemen yang bisa jadi salah satu view. Dan untuk desainnya sementara yang sudah kita propose kurang lebih seperti yang SIL Asia People bisa saksikan sendiri. Jadi menggunakan style Japanese, jadi interior yang simple, sederhana, tapi tetap menampilkan kemewahan dan juga potensi yang ada di site itu sendiri. Jadi setelah kita datang ke site, kita akan melakukan penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar site untuk kita masukkan sendiri ke dalam desain ini, agar desain ini nanti akan sesuai dengan lingkungan dan kondisi existing yang sudah ada di lapangan. Oke, SIL Asia People, terus follow kita ya. Hai SIL Asia People, acara kita hari ini sudah berakhir. Kita sudah melihat dan site visit bangunan klien kita yang ada di belakang. Terus kita juga sudah melakukan pengecekan, pengukuran ulang, dan penyesuaian dengan desain yang sudah kita lakukan. Dan nextnya sampai di Bali, kita akan lanjutkan desain kita, dan hasilnya tentu kita akan share sama SIL Asia People. Oke, SIL Asia People, thank you sudah ngikutin acara kita pada hari ini dan hari kemarin. Jangan lupa follow social media SIL Asia People. Oke, bye-bye.